Baik, kita tengok pula pada soalan yang kedua untuk tajuk darab ukuran. Okey, sekarang ni kita tengok pula soalan yang menggunakan unit kilometer dan meter. Kilometer dan juga meter. Okey. Seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi, kita perlu bina rumah bagi kedua-dua unit, kilometer dan meter. Kemudian kita masukkan ukuran yang kita nak darabkan. 2 kilometer, 480 meter didarabkan dengan 9. Okey. Kemudian kita pergi pada rumah dulu, rumah meter dulu. Sifar darab 9, sifar 8 darab 9, 72, 7 naik atas sebab dalam rumah yang sama boleh naik atas. 4 darab 9, 36. 36 tambah dengan 7. Jadi 43. Okey, kita biarkan kat sini untuk rumah meter. Kemudian kita pergi pada rumah kilometer. 2 kilometer, 2 darab 9. Jadi 18. Okey, sekarang ni kita ada 18 kilometer, 4320 meter. Okey, hukumnya apa? Hukum bagi unit kilometer dan meter. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey. Jadi kat sini dah pun lebih daripada 1000 meter. Jadi kita nak tahu ada berapa kilometer dalam ni. Okey. Jadi kita tengok. Kalau 1 kilometer bersamaan dengan 2 bersamaan dengan 1000 meter. Okey, kita cuba darabkan. 2 kilometer bersamaan dengan 2000 meter. 3 kilometer bersamaan dengan 3000. 4 kilometer bersamaan dengan 4000. 5 kilometer bersamaan dengan 5000 meter. Okey. Jadi sekarang kita kat sini ada 4000 meter. Kat mana yang sesuai untuk kita ambil? 4000 meter. Jadi kat sini kita tolak 4000 meter. Kenapa kita tolak? Sebab 4000 meter ni kita nak tambah ke sini. Sini ialah 4 kilometer. Jadi kat sini kita tambah 4 kilometer. Okey. Faham tak kenapa kita tolak? Sebab kat sini rumah meter. Rumah meter dia 1000. Maksimum 1000 je boleh masuk. Tak boleh lebih. Kalau lebih dia dah tak muat. Jadi yang lebih tu kita kena pindahkan dari dalam masuk dalam rumah kilometer. Jadi yang 4000 ni dia bersamaan dengan 4 kilometer. 4000 bersamaan dengan 4 kilometer. Jadi kita keluarkan 4000, masukkan ke rumah kilometer menjadi 4 kilometer. Okey. Sifar 2 3 ni kan sifar ni tambah kepada tambah 12 satu di atas 22. Jadi jawapannya ialah apa ni, kita tulis ke atas. Jawapannya ialah 22 kilometer 320 meter. Okey. Macam tu kita selesaikan dia. Ini cara ni, kaedah ni ialah kaedah yang kamu boleh guna selain daripada yang kita buat petak tu. Daripada kita buat petak tu, kita pun boleh guna cara ni juga untuk kita nak cari 4000 ni bersamaan dengan berapa kilometer. Berapa kilometer? Sebab kita nak kecilkan dekat rumah meter. Tak nak lebih daripada 1000. Okey, jadi ni ialah kaedah lain. Kalau kamu rasa mana yang ni lebih senang, boleh guna cara ni. Tak payah guna petak ni. Kalau kamu rasa yang petak ni lebih kamu faham, lebih senang, kamu boleh guna. Maksudnya kalau yang petak ni, kita nak cari 4,000 sebab kita nak tinggal 3,200 je. Tak boleh ada rumah 1,000 kat dalam meter ni. Jadi, kita pun nak tukarkan 4,000. Oops. Kita nak tukarkan unit meter menjadi kilometer. Kita tukarkan
1000 bersamaan dengan 1 meter, hukumnya 4000 menjadi berapa kilometer? Jadi kat sini bahagi kat sini darab. Jadi 1 bahagi 1000 darab 4000. Okay, atas dan bawah kita boleh potong 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi jawapannya ialah 4 kilometer. Ini cara untuk kamu tukarkan unit tadi, supaya kamu dapat kecilkan dekat rumah unta. Mana-mana cara pun kamu boleh guna. Sama ada cara ni ataupun cara yang bawah ni. Okay.